pembahasan kebiasaan. Karena Tuhan yang turut campur tangan dalam acara pagi hari ini, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Supaya mereka tetap memiliki kualitas untuk menjadi terang dimanapun mereka berada. Terakhir, saya mewakili orang tua, para murid, sekali lagi mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk semua yang boleh berperan mendukung sehingga anak kami boleh lulus ini. Ingat tadi kalau Bapak Moses, kita bercermin jangan jadi kucing tapi jadilah singa dan dapat berguna bagi semuanya, baik keluarga, bangsa, dan negara, dan semuanya dapat terwujud. Dan jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan. Lalu yang terkasih anak-anak kelas 6 yang pastinya sebentar lagi akan jadi alumni, senang, mengucap syukur senang, kami juga senang kok melepas kalian, betul ya. Mengucap syukur akhirnya hari ini tiba juga momen di mana kami secara official ya resmi harus ikhlas melepas kalian. Pesan untuk anak-anak sesuai tadi yang disampaikan Pak Moses, dare to shine, berani bersinar dan teruslah memancarkan terang untuk menjadi berkat dimanapun. Kami semua yakin Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini yakin bahwa kalian adalah anak-anak hebat, alumni SMA Sri Kudus yang akan terus bersinar dimanapun.
Kerjasamanya, atas semangatnya di kelas 6 ini, anak-anak sudah lulus semua, menginjak dan memasuki di SMP yang kalian pilih. Tetap semangat, tetap raih cita-cita kalian. Tuhan Yesus memberkati. Students, our great students, I want to say thank you for your effort and your kindness and happiness during our journey together. We learn and we share many things together.
Hopefully, you guys always have a good and healthy condition. See you on your higher condition. Bye-bye. Halo anak-anak kelas 6C, selamat ya untuk kelulusan kalian, dan hari ini kita sudah wisuda bersama. Itu adalah awal dari perjuangan kalian di jenjang yang lebih tinggi. Pesan dari Pak Yosep, jadilah berkat dimanapun kalian berada dan milikilah karakter yang baik. Ya, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Goodbye. Thank you.